Halo teman-teman, hari ini kita akan membangun sebuah sekolah. Nah, terlebih dahulu kita akan merakit alat beratnya untuk membangun sebuah sekolah. Good. Bagus. Wah, ini namanya eksavator. Berfungsi untuk merobohkan pepohonan dan rumah gedung-gedung. Dengan ini bisa dirobohkan. Sebelumnya kita isi bahan bakar terlebih dahulu. Oh teman-teman, yang lihat video ini, kamu kelas berapa ya? Sekarang kakak akan membangun sebuah sekolah. Nah, ini tempat yang akan kita bangun sekolah. Ada pepohonnya, nanya. Kita potong terlebih dahulu. Nah, rumahnya yang sudah usang, kita robohkan. Setelah selesai, alat beratnya kita bersihkan, kita cuci. Jika teman ingin komen, tuliskan ya, kelas berapa? Kelas 2 SD, kelas 3, apa kelas 4? Komen ya. Makanya kakak akan membangun sebuah sekolah di sini. Kemudian, ya pohon tadi kita akan singkirkan. Kita akan membangun mobil sampah. Ini mobil sampah, teman-teman. Sebelumnya, kita isi bahan bakar terlebih dahulu. Oh teman-teman, yang belum subscribe channel ini, harap subscribe ya. Oke, sudah selesai, good. Kita akan singkirkan pohon-pohon ini. Nah, di sini kita akan membangun sebuah sekolah. Ini. Setelah kita pakai kendaraan ini, kita cuci dengan bersih. Jika teman-teman ingin komen, tuliskan kelas berapa ya. Kemudian kita akan meratakan tanahnya. Terlebih dahulu kita membangun, merakit alat berat, namanya ini bulldozer. Wow, ini bannya besar sekali. Amazing. Ada yang pernah lihat alat berat seperti ini? Sebelum digunakan, kita isi bahan bakar terlebih dahulu biar tidak mogok. Bannya juga kempes. Kita pompa terlebih dahulu. Good, bagus. Sekarang mulai bekerja. Ayo tekan. Nah, tanah sudah rata. Wah, kotor sekali teman-teman. Kita bersihkan. Great job. Selanjutnya kita akan merakit apa ya?
kita akan merakit eksavator lagi. Bedanya ini di depannya. Nah, yang ini buat mengkeruk tanah. Eksavator mengkeruk tanah. Bagus. Bagus banget. Hampir selesai. Wih, amazing. Oke, selesai. Jalan. Kita akan isi bahan bakar terlebih dahulu. Selesai. Tutup. Mulai mengeruk tanah. Tempat sekolah akan dibangun. Ada yang pernah lihat eksavator seperti ini? Komen ya. Ih, kotor banget. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan merakit namanya DT, dump truck. Wow, mobil yang sangat besar sekali ini. Ada yang pernah lihat seperti ini? Ini biasanya akan untuk mengangkut tanah. Isi bahan bakar terlebih dahulu. Banyak kempes. Kita kompak terlebih dahulu. Sudah. Kita uruk dengan pasir biar tanahnya lebih kuat. Selanjutnya, kita akan merakit kendaraan apa lagi ya? Great job. Oh, ini namanya ekspator juga, tapi di depannya berbeda. Ini fungsinya untuk menguatkan tanah, memadatkan tanah. Good, bagus. Siap jalan. Go. Kita isi bahan bakar terlebih dahulu. Oh, nggak sampai. Oke, bagus. Kakak ingatkan sekali lagi, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya. Kita akan terus membangun sekolah. Untuk yang sudah subscribe, kakak ucapkan terima kasih. Oke, disemprot dong airnya biar bersih. Masa setelah si sabun tidak pakai air? Oh, airnya habis. Airnya habis. Wadidaw.
Oke teman-teman, berhubung airnya habis, kita sambung lagi ya. Di besok hari, kakak akan upload video selanjutnya. Maka dari itu, tolong di subscribe. Besok kita akan melanjutkan.